Jemput Yang Berhormat Datuk Liang Tek Meng. Terima kasih Datuk Seri Yang Terpertua. Soalan nombor 7. Ya, sila Yang Mak Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Simpan Renggam di atas soalan. Tuan Yang Dipertua, terdahulu izinkan saya menjawab pertanyaan ini secara bersekali dengan 5 pertanyaan lain yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Muka dan Sepitang pada hari ini. Ipoh Timur pada 28 Mac 2017, Kuala Selangor pada 30 Mac 2017 dan Serikai pada 6 April 2017 kena menyentuh perkara yang sama, iaitu langkah-langkah dan tindakan yang diambil oleh kementerian dalam menangani isu kos sara hidup dan harga barang. Sila, Yang Mohd. Tuan Yang Dipertua, Malaysia adalah sebuah negara yang mengamalkan sistem ekonomi pasaran terbuka, di mana kuasa pasaran, market forces, memainkan peranan penting dalam penentuan harga barangan di samping pengaruh faktor-faktor dalaman dan luaran yang lain seperti kadar tukaran wang asing dan sebagainya. Dalam memastikan perdagangan dalam negeri yang adil, Kementerian sentiasa menjalankan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil keuntungan secara berlebihan dan membekalkan barangan dengan harga yang berpatutan kepada pengguna. Antara langkah-langkah yang telah dan sedang diambil oleh Kementerian adalah seperti berikut. Pertama, menguatkuasakan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 bagi mengawal pengambilan keuntungan secara tidak munasabah oleh peniaga. Kedua, melaksanakan skim kawalan harga musim perayaan pada musim-musim perayaan utama. Ketiga, menguatkuasakan perintah kawalan harga penandaan harga oleh penjual runcit 1993 bagi mewajibkan peniaga meletak tanda harga atau senarai harga ke atas barangan yang dijual. Keempat, meningkatkan keberadaan omnipresent dengan izin pegawai-pegawai penguat kuasa di tempat-tempat terpilih yang menjadi tumpuan orang ramai. Kelima, mewujudkan skuad tindakan aduan dan resolusi STAR dan Special Action Squad SAS untuk menyelesaikan aduan rakyat dengan cepat dan pantas. Keenam, menjalankan pemantauan harga barangan keperluan asas di seluruh negara di bawah program pemantauan harga oleh pegawai pemantau harga kementerian. Ketujuh, memperkenalkan program Friends of KPDNKK sebagai mata dan telinga kementerian serta ejen penyebaran maklumat kepenggunaan terutama mengenai isu harga barang. Untuk makluman, jumlah keahlian Friends of KPDNKK setakat ini 166,545 orang. Kelapan, mengadakan kerjasama dengan kerajaan negeri dan agensi kerajaan lain serta penglibatan penghulu dan penggawa yang berjumlah 590 orang dalam memantauan harga barangan. Dan yang kesembilan, menyediakan pelbagai medium penyaluran aduan bagi memudahkan rakyat mengemukakan aduan. Tuan Yang Dipertua, dalam usaha meningkatkan kuasa membeli rakyat, Kementerian juga mengadakan beberapa inisiatif bagi menyediakan barangan dengan harga yang berpatutan kepada pengguna. Antaranya ialah, pertama, mengadakan program kedai harga patut di premis-premis yang telah dikenal pasti menjual barangan pada harga yang berpatutan dan kompetitif. Kedua,
menyeragamkan harga barang-barang keperluan pengguna seperti beras, gula, minyak masak, tepung gandum, LPG, petrol, RON 95 dan diesel pada harga yang ditetapkan kerajaan melalui program penyeragaman harga, dan ketiga, mengadakan kerjasama bersama agensi kerajaan lain yang mengawal selia bekalan barangan keperluan untuk memastikan supaya bekalan sentiasa mencukupi dan dapat diperoleh pada harga berpatutan, dan yang keempat, mewujudkan My Farm Outlet dengan kerjasama Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani serta Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah bagi membolehkan rakyat memperoleh barangan keperluan makanan pada harga yang berpatutan. Selaras dengan matlamat sebagai Caring Ministry, Kementerian berharap dengan usaha-usaha yang telah dinyatakan akan dapat menangani isu harga barang dengan lebih baik demi mempertingkatkan kesejahteraan rakyat. Sekian, terima kasih. Yang Amat Simpang Renggam. Terima kasih, Datuk Seri Yang Ketua. Sebelum itu, saya ingin mengadualukan kehadiran ahli-ahli daripada Surau Taman Pelangi Sekijang, Bangsa Johor. Datuk Yang Ketua, saya sedar kementerian kita mengamalkan satu dasar, iaitu satu negara, satu harga. Akan tetapi, saya lihat harga untuk satu barang masih amat didapati berbeza sangat. Saya bagi contoh, saya pergi ke Jalan Alor, saya minta satu gelas air kosong saja, 70 sen. 70 sen. Tapi tengok tempat lain, ada yang jual 30 sen, ada yang mungkin percuma. Lagi ia, saya dilayani pekerja asing. Tempatnya gerai, tak ada aircon, tak ada TV besar. Jadi nampaknya masih ada kelemahan. Dan saya minta kementerian kalau boleh jelaskan apakah kelemahan kita. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat, penguatkuasaan peraturan-peraturan ke atas harga barang anti peraturan-peraturan kualan harga dan anti pencatutan, mekanisme untuk menentukan keuntungan tinggi yang tidak munasabah bagi barangan 2016 adalah terpakai kepada semua barangan di semua lokasi. Walau bagaimanapun, Kementerian akan memulakan penguatkuasaan dan pemakaian peraturan ini kepada dua kategori barangan, iaitu makanan dan minuman, serta barangan isi rumah, tisu, ubat gigi, pencuci pakaian. Keutamaan diberi kepada kedua jenis barangan ini kerana ia memberi kesan langsung ke atas perbelanjaan isi rumah dan kos sara hidup. Sekian, terima kasih. Ya, Bukit Katil. Terima kasih Datuk Ketua. Saya mendengar dengan penuh teliti apa yang dikemukakan oleh Kementerian tadi. Saya percaya kerajaan juga sedar bahawa harga barang sekarang ini naik, sehingga kan ada yang memberikan akronim BN itu barang naik. Dan bila naik dia tidak boleh turun. Cuma seperti yang disebutkan oleh Menteri tadi, undang-undang yang mengawal itu dipanggil Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan. Saya diberi membaca melalui laporan media dan sebagainya, undang-undang ini bertujuan untuk melindungi pengguna daripada peniaga yang menjual barang dengan harga yang tinggi. Yang memeranjatkan saya ialah terdapat kenyataan daripada Menteri bahawa undang-undang ini sedang dikaji dan kemungkinan akan dimansuhkan. Jadi saya ingin tanya Kementerian, dalam keadaan kerajaan tidak boleh memberikan satu formula untuk menunjukkan harga barang, tapi ada undang-undang seperti ini pun ingin dikaji, dan saya ingin tanya apakah rasional perkara ini. Terima kasih. Tuan Yang Ketua, dan terima kasih di atas soalan yang ditanyakan. Dan
Seperti mana yang kita tahu, harga barang di dalam negara seperti juga di lain-lain tempat kemungkinan tidak akan menurun. Ini disebabkan harga barang di peringkat pengeluaran ataupun di industri itu sudah meningkat, dan apabila ditambah dengan kos transport dan juga margin keuntungan di tempat-tempat perniagaan, maka harga barang tentu akan meningkat. Dan inilah di antara sebab mengapa harga barangan di yang dijual di mana-mana tempat sekarang agak meningkat. Sekian, terima kasih. Ya, setakat itulah sesi soal jawab lisan untuk pagi ini.